Melalui pengembangan kapasitas usaha, PT Permodalan Nasional Madani mencetak rekor MURI kategori webinar pembangunan berkelanjutan oleh perempuan terbanyak, yakni sebanyak 30.000 peserta nasabah PNM Mekar dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan, dan Sumatera. Untuk di Cirebon, sebanyak 1.000 orang hadir secara offline dalam webinar dan dihadiri Wakil Wali Kota Cirebon dan PNM Cirebon. Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman kepada nasabah terhadap pentingnya pendidikan yang berkualitas bagi anak untuk membangun karakter dan meningkatkan taraf hidup untuk kesejahteraan keluarga. Sementara dalam webinar dihadiri oleh Direktur Operasional PT PNM dan pihak dari Rekor MURI, serta Menteri BUMN Erick Thohir melalui pesan video khusus tentang pentingnya peranan perempuan untuk terus mengembangkan diri, serta Menteri PPPA hadir secara virtual. Webinar ini sebagai komitmen PNM untuk terus memberi pendampingan, tidak hanya memberi permodalan atau finansial, intelektual dan sosial, serta pembinaan dan pengetahuan informasi baru untuk kemajuan usaha UMKM. Acara kegiatan webinar yang dilakukan oleh PNM Permodalan Nasional Madani melalui Divisi Pengembangan Kapasitas Usaha dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia dengan melibatkan 30.000 nasabah PNM Mekar. Untuk Kota Cirebon sendiri yang hadir ada 1.000 orang terdiri dari nasabah Mekar di wilayah Kota Cirebon. Tujuan kegiatan ini temanya adalah SDGs, Sustainable Development Goals, yaitu dalam rangka pembangunan berkelanjutan sampai tahun 2030, di mana adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang berdasar ke arah pembangunan berkelanjutan. Terus berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. Ini memang SDGs ini program langsung dari PBB, di mana ada 17 tahapan untuk kita melakukan SDGs tersebut. Ya, kita ketahui kan bahwa ibu-ibu ini adalah madrasah pertama bagi anak-anak. Mereka harus memikirkan pendidikan untuk anak-anaknya sehingga nanti perkembangan pendidikan itu lebih terprogram. Nah, dengan adanya webinar ini memberikan pemahaman buat ibu-ibu untuk lebih memberikan porsi pendidikan seperti literasi membaca, kemudian juga untuk kesejahteraan ekonomi keluarga ya. Karena kan PNM sendiri memberikan 3 hal pokok. Yang pertama pembiayaan atau modal finansial, kemudian ada modal sosial, lalu yang ketiga modal intelektual. Selain para tokoh penting, dalam webinar ini juga menghadirkan jurnalis Nanzua Shihab secara virtual serta pihak dari OJK untuk memberi motivasi kepada para perempuan. Sebagai informasi, hingga 3 Agustus 2022, PNM telah menyalurkan pembiayaan sebesar 131,80 triliun kepada nasabah PNM Mekar berjumlah 12,31 juta nasabah. Dan PNM memiliki 3.500 kantor layanan PNM Mekar dan 688 kantor PNM Ulam di 34 provinsi di Indonesia. Husein Sadra, RCTV, Cirebon.